Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Welcome to my channel. Okay, seperti biasa, nama saya Helmi Shufairi Benri. Okay, boleh panggil saya Shufairi. So, hari ini, hari ini saya akan buat sharekan knowledge tentang cara-cara berkaitan dengan perniagaan, cara buat marketing, cara nak buat video yang boleh dipasarkan untuk naikkan branding anda dan sebagainya. Okay, tapi kali ini saya nak fokuskan kepada setiap pasal YouTube lagi dan juga editing video sebab sambung yang yang sebelum ni, video sebelum ni, yang itu cara nak buat thumbnail, YouTube thumbnail. Okay, so sebelum kelas, sebelum video ni pun saya dah buat tentang cara-cara nak edit video, guna Kinalgo, guna Kinmaster dan sebagainya lah. So, dah buat kulit, cover kulit, dah buat video tu sendiri, dah buat content dan sebagainya, dah buat editing. Dan so, kita buat cara nak setting untuk button subscribe. Kalau anda perasan dekat video YouTube, dia ada keluar kat sini ke kat sini ke, dia ada satu button subscribe kat bawah tu yang memudahkan dia nampak lagi cantik. Kalau orang tekan dekat video tu sendiri, dia boleh subscribe dia punya video YouTube. Okay, tak perlu tekan button merah yang ditulis dekat YouTube sendiri. Okay, so ramai yang tanya cara nak buat button subscribe, dan saya akan tunjukkan cara-cara nak buat button subscribe dekat situ. Dan juga tambah sikit cara nak buat hashtag yang link biru ada 3 button hashtag tu sahaja. Okay, so saya akan tunjukkan cara-cara nak buat button tu. Sebab apa, benda ni ialah keywords kepada you punya YouTube. Kalau you post, keywords-keywords tu akan membantu you untuk naikkan view ataupun tidak menggunakan orang untuk mencari you punya YouTube yang berkaitan dengan you punya YouTube lah. Okay, so saya akan tunjukkan dua cara, iaitu cara nak buat subscribe. Tapi nak buat yang button subscribe rombong kat bawah tu, kena buat logo dulu. Dia punya format ataupun size sama dengan size logo yang saya dah ajar cara nak buat logo. So nanti dekat ending video nanti saya akan suggestkan video yang you kena belajar, itu video cara nak buat logo percuma dan juga editing video lah berkaitan dengan cara-cara berkaitan logo untuk edit video tu sendiri. Okay, so pergi belajar dulu buat logo kat bawah tu. Dah ada satu logo, baru kita saya ajarkan setting nak cara nak linkkan dengan button kat bawah subscribe. Okay, itu saja. So saya akan sharekan sejak Jumaat saya punya video ni. Okay, tapi kita belajar dulu cara-cara ni. Okay, so jom kita buat cara-cara nak buat button subscribe. Okay, jom. Welcome to my channel. Channel. Okay, kita mulakan dengan buka YouTube anda sendiri. Okay, so ini saya punya YouTube. Boleh tengok, so siapa berminat boleh subscribe. Kalau boleh subscribe lah supaya anda boleh follow saya punya knowledge baru. So nanti ada education, ada pasal update pasal kelas saya, kelas review. So setiap hari Jumaat, insyaAllah setiap minggu saya akan update video baru tentang education dan knowledge. Okay, so yang bawah tu ialah lebih kepada kelas review saya. Kita tengok pasal motor pada dan lain-lain lah saya saja update. So supaya senang ada contoh-contoh tentang video saya. Okay, so untuk kita buat button tu, kita akan pergi dekat YouTube Studio. Okay, contoh video saya lah. Okay, contoh baru. Okay, kita klik belakang dan atas dan kita pergi di YouTube Studio. Lambat sikit. Kita nak gada postnya lambat. Okay, so dekat situ okay, ini dipanggil YouTube Studio. So anda boleh pergi dekat video. Video ke mana ya? Saya kena tukul juga cara nak buat ni. Yeah, okay. Tengok itu saya pun tak link-link yang link kepada hashtag dan sebagainya. Oh, okey, yang ni lah kalau kita boleh buat. Ini untuk kita buat link-link biru. So hashtag kena letak di bawah sekali atau tak kisah di mana-mana. Okey, itu contoh-contoh hashtag. Selalunya kalau kita tak banyak pun, dia akan letak 3 je hashtag yang akan keluar. So anda kena fikir keyword yang sesuai lah. Lepas tu anda tekan di button save, dia akan keluar link biru di atas lah. Selepas anda play video, anda akan nampak ada link biru dekat bawah dia punya description tu. Sebelum description tu. Okey, itu contoh dia. Satu video. Okay, sekejap ya, slow pula internet. Okay, so nampak tak kat situ ada link biru kat bawah tu. Itulah antara contohnya link
kat bawah tu, biru dekat sebelum tajuk skuter dia tu. Itu ialah link hashtag. Kalau kita letak hashtag, tapi dia akan keluar 3 saja hashtag yang ada. Kalau tak banyak pun, keluar 3 saja. So pilih keyword yang sesuai dengan video anda lah. Okay, itu saja contoh untuk buat hashtag. So cara nak buat setting button pula ialah, okay, pergi balik YouTube studio anda. Internet ni slow sikit. Right di atas dari YouTube Studio. Lepas itu anda boleh cari, hanya cari setting, okay. Pergi di channel, pergi di branding. Okey, dekat situ lah tempat anda nak masukkan logo supaya ada logo tu menjadikan button subscribe. So yang penting anda buat logo saya siap. Okey, saya akan tekan button remove untuk tunjukkan cara nak replay, nak masukkan logo. Tekan choose image. Okey. Ini dalam file saya lah. So anda kena buat logo saya siap. Okey, macam saya dah ada dah logo. Okey, saya masukkan logo saya. Okey, format dia kena format dan size logo eh. Okay, klik dan dia akan replace. Dan saya akan ambil entire video. Itu saja. Dan bila anda save, dia akan mengambil beberapa minit untuk dia loading. Dan dia akan, bila anda play video tu, dia akan ada button subscribe di situ lah. Okay, so itu saja cara-cara nak buat button untuk subscribe dan juga hashtag link warna biru. Okay, itu saja, jumpa lagi next week. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, jika anda nak buat button subscribe dekat YouTube, so you kena ada laptop baru boleh invite setting dia dan tekan setting dia dan masukkan logo yang dah you buat dekat dalam tu. So setiap video ni ia akan ada button dekat tu. Saya tekan. Dan kita dah ajar dulu cara nak buat link hashtag biru 3 tu kalau waktu. Okay, so ramai dah channel buat button biru tu. Macam nak buat ni, okay, dan sebagainya. Nanti saya akan sharekan cara nak buat setting playlist. Kerana tengok video saya ada categorize macam mana. Tapi dia panggil playlist lah. Maksud ada yang berkaitan dengan motor, ada berkaitan dengan kereta, ada berkaitan dengan education dan juga harian saya. So macam mana kita nak bahagikan benda tu? So kita akan tekan next video nanti. Dan kita akan buat playlist. Okay, so itu sahaja untuk video ni. Jangan lupa subscribe, share dan juga komen, okay, dekat video saya ni, supaya anda boleh dapat setiap kali information saya setiap minggu, insyaAllah. Dan juga kadang saya ada update lah tentang channel review pasal motor dan kereta dan sebagainya. Saya tengah cuba nak memperingatkan video-video saya. Mungkin video saya ada problem sikit, ada masalah, tapi kita improve kan. Okay, sebab kita kena konsisten kan. So anda pun sama, cuba konsistenkan video-video anda. So kita sama-sama buat. So jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, untuk anda juga semua. Okay, so nanti kita jumpa lagi hari Jumaat minggu depan ni, insyaAllah. So jumpa lagi dan jangan lupa untuk belajar cara nak buat button subscribe dan juga buat business video ni. Okay, salam. Assalamualaikum.